dalam hal ini BNPT melalui tim sinergitas terus berupaya untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Ustadz Gunawan ini bisa semakin maju lagi. Dan kemudian kita juga menyarankan kepada Ustadz untuk bisa membentuk semacam yayasan ya. Ya, amin. Yang menaungi para ikhwan-ikhwan yang lainnya. Amin. Yang tentunya kita ajak bersama untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk diri kita dan keluarga di dalam menopang tentunya kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui upaya-upaya yang positif. Nah, dalam hal ini tentu tim sinergitas Kementerian Lembaga dengan dibantu oleh pemerintahan daerah. Hari ini ada juga Bapak Asisten 3 dari Sekda Prof NTB yang tentunya juga kami berkeyakinan akan terus melakukan upaya pembimbingan, pembinaan terhadap para ikhwan yang ada di Kota Bima ini, sehingga kita berharap seluruh aktivitas yang dilaksanakan Ustadz Gunawan dan para ikhwan akan semakin maju dan sukses. Itu adalah harapan kita bersama. Terima kasih sekali kepada Bapak Kepala, dan ini adalah hal yang pertama kali terjadi di Bima. Bapak Kepala BNPT langsung ke Kota Bima, ke tempat kami. Ya. Kami ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada kami, atas kepercayaan kepada kami, terutama juga kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Kelurahan Dite dan Penatoi. Barangkali itu mungkin ucapkan terima kasih saja. Saya tidak bisa menyampaikan apa-apa ini karena memang rasa harunya yang luar biasa kepada Bapak Kepala, yang sebenarnya tempat ini tidak layak untuk beliau, tapi alhamdulillah beliau kami lihat orang yang luar biasa sekali mau mengunjungi kami ya. Yang pada dasar sebenarnya kami ini sebenarnya di stigma-nya adalah orang-orang yang notabene-nya sebenarnya bermusuhan dengan beliau, tapi alhamdulillah beliau mau mengunjungi kami dalam persaudaraan dalam satu akidah, persaudaraan dalam satu gerbang, satu bernegara tentunya.